Ya baik pemirsa, tak peduli di bulan puasa dan siang bolong, dua pasang bocah SD berpacaran di tempat umum. Dua pasang anak ingusan ini akhirnya diberi peringatan oleh petugas Satpol PP. Sungguh memprihatinkan kelakuan dua pasang anak-anak bocah SD ini. Bukannya memanfaatkan liburan puasa untuk beribadah, tapi malah asik berpacaran di alun-alun kota. Kedua pasang bocah ini di siang hari tanpa rasa malu, terang-terangan bermesraan, layaknya orang dewasa. Hampir 30 menit, aksi empat bocah SD ini berlangsung di bawah pohon sebelum akhirnya dibubarkan oleh petugas Satpol PP. Ini masih SD. Masih SD. Antara kelas 4-5. Ya, memang anak kecil-kecil itu mas, cari apa ya? Tidak tahu kalau bulan puasa, Pak. Jadi, apa peluk-pelukan bulan puasa? Sekitar anak-anak kita nggak beri sanksi yang berat. Suruh pulang sudah, cuma suruh staf saja. Dua pasangan bocah ingusan ini kemudian dikumpulkan dan diberi peringatan serta nasihat. Gak malu dilihat orang apa? Untuk memberikan efek jera, petugas Satpol PP memberikan sanksi push up sebanyak 10 kali kepada anak laki-laki. Turun. Turun. Cucuk Dunartono, MNC Media, Lumajang, Jawa Timur. Hah?